Hi guys. Hi guys. Kita mau touring on the way Klaten. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. On the way. Satu tradisi dari masyarakat, satu atau dua hari sebelum memasuki bulan Ramadan, masyarakat akan berbondong-bondong melaksanakan padusan ini di kolam renang, pantai, atau ya sampai guys, Umbul Mantan. Wih, ketok lo mah wahananya udah kelihatan toh guys. Panas. Panas, panas. Alhamdulillah sampai. Di bocah sisinya sing ilang meneh. Ayo guys, lihat ke dalam. Oh, begini. Lah iki nggo cah cilik lho, yo yo. Masuke lewat mana itu pintu masuk? Sek, nunggu temennya dulu. Begini loh, guys. Untuk teman-teman yang masih punya anak kecil yang senang berenang, cocok banget untuk segera mengunjungi Umbul Pelem ini. Ternyata ini Umbul Pelem guys. Kita mau ke Umbul Manten sebelah kanan sana. Kenapa mbak? Sangune mbak ya Allah. Laper mbak. Ini kan ada makmurai. Rene? Ada on kono. Ngelek je guys, guys. Masuk, mari kita masuk. Masuknya begini. Masuk lorong. Yuk. Masuk, masuk. Oh, ini dia. 1 2 3 4 5 6. Eh, piro? 7. Oh, 8. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. 7 orang. 70. Ayo masuk, masuk. 10.000 tiketnya masuk per. Nah,
Mari masuk. Ayo, mari kita menjelajah. Aku juga baru pertama kali ke sini, guys. Tapi lucu ya. Eh, lucu tuh. Oh, ya Allah. Oh, anu ikan ya? Oh, ya. Terapi ikan ini tidak bayar lagi ya, guys. Sudah include 10.000 uang masuk tadi. Ikan. Terapi gitu toh. Kerasanya gimana, Bu? Ya. Cokit-cokit. Ya. Ya Allah. Tapi semua kalau dicemplungin pasti moro. Oh, gitu. Nanti saja takut-takut. Ya Allah, beningnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari sekian banyak umbul yang berada di sekitar Klaten, salah satu objek wisata pemandian alami di daerah Klaten yang paling dikenal masyarakat adalah Umbul Manten. Di mana Umbul Manten tepatnya berada di Desa Sidowaya, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Biasanya pengunjung umbul ini kebanyakan berasal dari sekitar Klaten seperti Kota Solo, Sukoharjo, hingga Wonogiri. Umbul Manten banyak dikunjungi wisatawan karena airnya sangat terasa sejuk dan segar. Air di umbul ini bersumber dari mata air yang kemudian dialirkan ke areal persawahan di sekitarnya. Namun, selain sejuk dan segar karena berasal dari mata air, suasana di Umbul Manten juga teduh karena kolam pemandiannya dikelilingi oleh pohon besar yang cukup rimbun. Jadi, datang ketika tengah hari pun tidak akan terasa panas. Namun di balik sejuk, segar, dan teduhnya Umbul Manten, terdapat legenda yang melatar belakangi penamaan Manten pada pemandian alam ini. Kata Manten dalam bahasa Indonesia berarti pengantin. Sewa proses 10.000. Ini semak 10.000. Panas sih sesu. Kisah legenda Umbul Manten ini sudah diceritakan secara turun-temurun sejak zaman kakek nenek masyarakat setempat. Konon dikisahkan, jika zaman dahulu ada sepasang calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya, biasanya dalam tradisi masyarakat Jawa, calon pengantin akan dipingit, yakni tidak boleh keluar rumah sampai waktu yang ditentukan. Tetapi kedua calon pengantin itu tetap nekat keluar. Akhirnya mereka berdua hilang di Umbul Manten ini. Tempat menghilangnya calon pengantin wanita ada di tempat yang sekarang menjadi Umbul Manten. Sementara calon pengantin pria konon menghilang di Umbul Pelem yang berada di sebelah barat Umbul Manten. Lihat ke sini ya guys, ada apa aja sini. Tempat makan. Meski demikian, tidak ada acara khusus yang diadakan di Umbul Manten ini berkenaan dengan legenda tersebut. Objek wisata ini pun tetap menjadi andalan Kabupaten Klaten. Usai dikelola oleh badan usaha milik desa Bumdes setempat pada tahun 2016 silam. Mari kita berkeliling sambil melihat-lihat keindahan alam di sekitar Umbul Manten ini, guys. Dan tidak seramai sekarang.
Walaupun sudah ada orang yang berjualan, tapi untuk orang yang hanya tirakat kungkum saja. Dulunya umbul manten itu disebut umbul peteng karena rimbunnya pepohonan dan tidak sembarang orang berani untuk kungkum atau mandi di umbul manten ini. Salah satunya adalah gorengan yang masih panas baru diangkat dari penggorengan. 10.000 isi 10. Oh ya guys, umbul manten buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mayoritas masyarakat yang ke umbul manten ini biasanya sesudah sholat subuh mereka on the way ke umbul manten atau sore. Sore hari itu juga enak karena tidak panas. Jangan sampai selesai kita renang, kulit kita menjadi keungu-unguan. Umbul manten masih dalam tahap pembangunan pelebaran begitu guys.